Pertandingan pertama babak kualifikasi Piala Asia U20, Timnas Indonesia U19 berhadapan dengan tim asal ASEAN lainnya, yakni Timor Leste. Di pertandingan ini, Timnas Indonesia U19 mendapatkan keuntungan bertindak sebagai tim tuan rumah. Sementara itu, Timnas Indonesia U19 juga diuntungkan dengan komposisi pemain yang sangat mumpuni. Hal ini sudah nampak pada perhelatan Piala AFF U19 silam, bagaimana mereka tampil luar biasa. Timnas Indonesia U19 tak hanya tampil dengan minim kebobolan, tetapi tampil dengan jumlah gol yang sangat luar biasa. Bisa dikatakan, performa Timnas Indonesia U19 saat itu menjadi mesin gol yang sangat merepotkan tim-tim di grupnya, dan pada pertandingan ini Sintayong pun terlihat mencoba untuk menampilkan sesuatu yang baru dan pastinya akan menyulitkan Timor Leste. Berikut susunan pemain Timnas Indonesia U19 melawan Timor Leste. Di babak pertama, Timnas Indonesia U19 sukses membuat 2 gol yang berasal dari ketajaman seorang Hoki Caraka. Tidak heran Timnas Indonesia juga semakin meningkatkan serangannya. Barulah di babak kedua, momen yang ditunggu-tunggu itu tiba adalah gol ketiga untuk Timnas Indonesia U19 dicetak oleh Hoki Caraka sekaligus hat-trick di laga ini. Jelang pertandingan usai, Rabani Sanim sukses menambah gol menjadi 4-0. Kemenangan tersebut membuat Timnas Indonesia sekarang ini menempel ketat Vietnam, yang mana pada pertandingan sebelumnya mereka sukses meraih kemenangan juga. Akan tetapi, tunggu dulu. Sebab di balik keberhasilan Vietnam itu ternyata mereka juga ketiban sial. Kemenangan 5-1 atas Hong Kong ternyata Vietnam harus mengawali start buruk dengan gawang yang sudah kebobolan. Tentu saja ini akan sangat berpengaruh pada head-to-head yang akan berlaku di babak kualifikasi Piala Asia ini, mengingat hanya ada satu tim yang dipastikan lolos dari grup F.